orang cakap bila kita nak motor, kita kena tengok kelajuan kenderaan di hadapan tu berapa kelajuan dia. Lepas tu kemampuan kita untuk memotong tu. Motor tu baru dalam 110cc je. Lagi dah naik berdua kan. Bukan senang nak motong. Ya. Ni meter lori aku maintain 80 pun. Dia tak boleh potong juga. Lagi masa dia nak motong tu, lori tu naik naik bukit. Lori naik bukit memang tak ada masalah lah dengan muatan dia macam tu berbanding dengan motor tu. Kereta sahaja. Patutnya sebelum tutup ataupun buat palang tak bagi kenderaan berat masuk di tempat parking kereta tu. Pastikan ruang parking untuk kenderaan berat ni cukup. Ni ya, parking tak cukup. Buat macam tu. Kalau parking lori ni macam parking kereta, senang kan? Nak parking senang, tak ada lah. Buatlah macam mana pun. Nak selesaikan masalah bukan macam tu cara dia. Ni sebelah kanan ni kalau korang tengok, tak apa, ada rumput luas. Untuk apa tu rumput tu? Parking lori penuh. Parking kereta sekali pun aku tak pernah tengok penuh.
Parking lori memang tak cukup. Dan kawasan ni kalau dibuat parking lori, dapatlah mengurangkan apa, kesesakan ataupun kekurangan lot parking. Tapi tak fahamlah kenapa dia orang buat macam ni. Bila duk komen dekat laman sosial, kata lori suka parking sana, parking sini, pandai. Tapi sebelum komen tu, cuba tengok dulu keadaan. Macam mana keadaan? Apa yang menyebabkan kami parking pada tempat yang tak sepatutnya? Ni macam aku ni, aku bawa nak hala ke Shah Alam. Mana tempat lagi untuk aku boleh makan? Aku nak tanya mana? Macap. Macap memang aku tak masuk lah. Sebab parking macap tak sesuai untuk parking lori. Aguh. Kau apa nak sampai? Kalau kata paguh paling sesuai, kau apa aku nak sampai sana? Siap makan di R&A Layang-Layang. Nak menghala ke Shah Alam. Ni dah petang-petang, lori banyak, parking pun tak cukup. Balik tumpang lori kawan lah, Mamat Kulairi. Nampak tak nampak ni, gelap eh. Itu second driver. Jumpa di R&A Layang-Layang. Dia bawa dia. Okay, tumpang sampai sini je. Nak merasa naik Scania Truck of the Year tahun 1989 kalau tak silap. 113320. Okey, terima kasih. Okey, jumpa lagi. Ya. Tempat hat sini je. Mana dah buka pintu, dah lupa dah. Ini dia Truck of the Year tahun 1989. Scania 113. Ya, 3 siri. Driver dia buat macam ni. Nanti boleh tengok channel link YouTube dia. Menghala ke utara. Okay, aku pun nak hala utara juga, tapi sampai di Shah Alam saja. Buat tak tahu yang aku panggil. Jom makan. Aduh. Jom.